Hari ni kalau kita lihat para artis sibuk nak jadi ustaz, ustaz pula sibuk nak jadi artis tu, habis tukar bimbo. Ustaz-ustaz habis nak jadi artis, nak terkenal, nak masyhur, nak nama, oh, nak jadi artis tau. Tukar baju, tukar luar, tukar tu, tukar ni, pakaian jadi macam artis dah pula. Artis nak jadi tok guru, artis nak jadi ustaz dah pula. Wah, dah jadi maknanya. Nah, artis nak jadi ustaz, cakap haukong, habis jadi punah jahanam habis. Tukar bimbau ke liah. Nak ikut tubik mulut lah. Nah, tubik juga, tubik juga, tubik juga, tubik juga. Kataan, kataan kejahilan. Nah, yang lebih berat daripada itu, dipersetujui pula oleh maknanya orang-orang yang bertaita ustaz. Tak kena. Dia gini, bila mana orang jahil cakap hak agama dan salah, wajib kita tegur serta merta. Dasar nak tawih ya. Dasar kita nak tafsir, okay, perkataan sebenarnya begini-begini. Jangan dia merosakkan. Yang kita kena tafsir, yang kita kena ta'wil adalah perkataan Rasulullah, adalah perkataan Allah. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini maksudnya begini. Hak tu sepatutnya. Bukan kita nak sibuk maknanya duk sibuk ta'wil perkataan arti-arti jahil ni, bukan. Hak tu bila cakap salah, kita wajib betulkan. Ni salah ni, awak cakap ni salah ni. Hak sebenarnya begini, itu sepatutnya. Kerana bila sebut orang jahil, kebanyakan mereka bila bercakap atas dasar hawa nafsu. Orang jahil. Dia bukan nak bela agama, dia bukan nak bela Islam, tetapi dia nak bela hawa nafsu dia. Nampak? Oleh kerana maknanya dia ni bukan orang semayang, maka dia akan kata, walaupun saya tidak semayang, tetapi saya sedekah. Nah, saya cari-cari pahala kau lain. Saya terima, saya buat baik pada anak yatim, saya gosok pahala anak yatim, saya buat baik ke janda, saya gosok pahala janda, macam-macam. Nah, orang jahil. Walaupun saya tak semayang, saya akui saya tak semayang, tapi saya buat baik benda lain. Saya pergi Mekah. Nampak lagi? Dia bela nafsu dia, bukan bela agama. Tapi kalau adu kataannya dengan perkataan Allah dan Rasul, batin kataan dia. Tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi kita nak jadikan satu-satu benda yang wajib itu sebagai benda yang direngang-rengangkan. Nampak je dia dah kau tudung ni semayang tau. Nampak lagi? Meremeh-remehkan, merengang-rengangkan kewajipan menutup aurat. Kita tengok, oh, betul juga. Nampak je dah kau tudung ni semayang. Nah, hak pakai tudung, belum tutup semayang. Dia tu saya kenal, walau dah kau tudung, walau pakai seksi, walau baju ketat, walau nampak kepek semayang. Nah, tengok masyarakat diajar dengan perkataan-perkataan bakti. Tak boleh. Nah, di dalam bak suruhan dan larangan tidak sama. Apa jua suruhan daripada agama seperti sembahyang. Saya tak mampu nak khusyuk, ya tak mampu nak khusyuk, tetap kena sembahyang. Nah, dalam agama disuruh kita sembahyang duha, disuruh kita tahajud, disuruh kita sedekah, disuruh kita qiyam mulai. Oh, kita tak mampu, tak apa lagi. Tak apalah, mu tak mampu nak tahajud. Nampak? Pasal tahajud ni hukumnya sunat. Bila mu mampu, mu buat. Tak apa masa mu gagah dah, mu boleh bangun malang dah, mu buat tahajud. Nah, siapa masa mampu dah, derma, sedekah, ada kekuatan, derma. Ada pun larangan, dia tidak ada seperti suruhan perintah buat benda baik. Larangan haram makan babi. Dia tak boleh kita kata saya tak ada kekuatan lagi untuk meninggalkan makan babi setakat ni. Jadi saya kena makan dulu babi, tak boleh.
apa jua larangan daripada Allah dan Rasul, wajib tinggal serta merta. Tarik deh. Saya tak boleh lagi, tak mampu lagi, tak ada kekuatan lagi nak tutup aurat. Itu bukan alasan. Mu kena tutup dulu. Bapa kalau mu tutup aurat jadi mutah darah. Mu tutup aurat jadi kudih kepala mu. Mu tutup aurat jadi pesang. Mu tutup aurat jadi masuk ICU. Doi. Pasal apa mu sabitkan dengan kekuatan? Padahal itu adalah suruhan daripada Allah. Dan meninggalkan, mendedahkan aurat satu keharaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh guna kekuatan situ. Neh. Bahkan hujah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.